Ini adalah pengujian inverter 12 volt 500 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya atau nomor transaksinya. Dan langsung saja kita uji nih ya. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian ini untuk tampilan dari LCD-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban dan terbatas sekitaran 500-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi di sini. Di sini dia terbatas sampai 600-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi di sini. Ini dia mencapai 500-an watt, 600-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi di sini. Di sini di posisi 800-an watt dia ada proteksi dan terdapat kode error E12 dalam LCD. Kemudian ini dia dalam posisi mati dan akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji shot menggunakan obeng ini. Untuk uji shot dia kembali mati dan terdapat kode error E11 dalam LCD. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.